Dari kasus AHM e, yang menyebarkan video asusila korban berinisial IKA sebagai ancaman karena pelaku tidak rela diputuskan oleh korban, dan ini menjadi salah satu problema di mana revenge porn ini ini masih marak di tengah masyarakat. Dan seperti apa seharusnya penanganan kasus bagi revenge porn ini, dan apa yang mesti dilakukan seorang korban jika menjadi korban revenge porn, kita akan... Ulas beritanya hanya di berita sultan. Pemirsa Sultan TV kita pada siang hari ini akan berbincang-bincang mengenai penanganan kasus uh, dari revenge porn ini dan sudah bersama kita pada siang hari ini ada Bapak Ferry Faturahman uh, SH MH PhD selaku akademisi dari Fakultas Hukum Untirta. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Sehat -sehat. <tuh> -sehat semangat menjalankan iya, ini ya iya, sehat-sehat terima kasih sudah meluangkan waktunya uh, untuk datang studio Sultan TV ya iya, sehat, dan kalau sehat. kita berbicara mengenai kasus uh, revenge porn ini yang uh. sebenarnya lumayan cukup ramai mm. satu minggu belakangan ini yeah. uh, mungkin Pak Ferry lumayan mengikuti atau seperti apa? Ya, karena mulai viral, jadi ya. kita tidak mau ikuti juga datang. Benar. Yang namanya viral itu kita nggak baca, datang sendiri informasinya. Benar, benar. Ya, ya. Hmm, jadi memang arus informasi sekarang ya. yang terkadang justru menghampiri kita, bukan hmm. kita yang mencari informasinya. Ya, ya. <laughs> Oke. Okay. Dan ini kalau kita berbicara mengenai revenge porn sendiri, ini hmm. sebenarnya bukan kasus pertama ya. dan lumayan cukup marak juga saat hmm. ini. Dan sebenarnya kalau berbicara mengenai revenge porn Penanganan kasusnya seharusnya seperti apa, dan mungkin gambaran di Indonesia saat ini, khususnya di Banten, hmm. dilihatnya seperti apa? Ya. ya, baik. Terima kasih. Jadi, perkara kasus revenge porn, ya. saya kira yang sekarang muncul itu sebetulnya fenomena gunung es. Dalam ya. pengertian, saya yakin dalam beberapa kasus itu juga ada seperti itu, ya. hanya tidak muncul karena biasanya korban diperas ya, okay. mm -hmm. diperasnya itu baik soal e, melakukan kembali hubungan seksual mm -hmm. ataupun e, dalam bentuk materi pemerasannya yeah. bisa seperti itu. Nah jadi mm -hmm. ini salah satu kasus yang mencuat dan menjadi perhatian publik karena mm -hmm. e, terkait penanganannya mm -hmm. orang tersedot perhatian publiknya ke sana bagaimana mm -hmm. cara menanganinya begitu ya, mm -hmm. karena ada beberapa hal yang e, menjadi e, kritisi orang-orang begitu yeah. terhadap penanganan penegakan hukumnya gitu. Mm -hmm jadi uh, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran kita semua ya. baik bagi pelaku korban maupun masyarakat juga terutama penegak hukum ya oke okay. dan sebenarnya kalau berbicara mengenai revenge porn ini uh, ini uh, ranahnya siapa gitu karena hmm. kemarin sempat ramai ini antara uh, kakak korban gitu hmm. ya dengan kejaksaan yeah. yang ibaratnya terkesan seperti ya, saling lempar kesalahan hmm. gitu sebenarnya ini kalau untuk kasus ini sendiri uh, ini ranahnya siapa? Ya, jadi begini mas. Apa hmm. dalam hukum pidana ya. kita harus memahami konteks uh, criminal justice system atau sistem peradilan pidana. Okay. Jadi uh, cara menangani uh, tindak pidana itu hmm. uh, beragam, tergantung perkaranya. Okay. Sebagai contoh, saya contohkan misalnya dalam uh, tindak pidana korupsi misalnya, hmm. Hmm. orang bisa melaporkan ke tiga institusi berdasarkan peraturan perundang-undangan bisa ke kepolisian, hmm. ke kejaksaan ataupun ke KPK. KPK. Jadi ada tiga pintu pelaporan. Hmm. Nah, demikian pun untuk tindak pidana tertentu hmm. seperti tadi kejaksaan bisa untuk tipikor. Hmm. Jadi bisa tidak lapor polisi bisa langsung ke kejaksaan hmm. Hmm. untuk tindak pidana tertentu yeah. karena undang-undang kejaksaannya menyatakan demikian. Yeah. Nah, tetapi untuk tindak pidana umum pada yeah. uh, umumnya maka pintu uh, pelaporannya itu ada di kepolisian. Yeah. Jadi berbagai jenis tindak pidana hmm. itu pintu masuknya atau pintu pelaporannya hmm. memang harus berangkat dari kepolisian. Nah sehingga e, dipahami kalau masyarakat ini tidak e, e, atau tidak informasinya tidak umum sampai ya, iya. karena kan tidak semuanya e, kita menghami hukum Benar. gitu. Jadi kalau lapor ke kejaksaan atau ke mana gitu, padahal itu tindak pidana yang sifatnya umum, hmm. tentu. Akan diarahkan kepada uh, sistem pelaporan yang seharusnya yaitu kepolisian. Hmm. Nah, dalam konteks uh, revenge porn hmm. seperti itu, ataupun tindak pidana kesusilaan, hmm. nah hmm. memang pelaporannya, uh, pintu masuknya di kepolisian sebagai penyelidik dan penyidiknya. Begitu, oke. Okay. Dan sebenarnya, untuk korban sendiri, seandainya uh, ingin melaporkan hmm. ke kepolisian, ini kan uh, ada uh, kebingungan juga di masyarakat, gitu, hmm. ya, antara ingin melaporkan kemana dulu? Uh, maksudnya kayak ke pidana apa? apakah undang-undang uh, ITE yeah. atau mungkin juga uh, asusila atau seperti apa? Nah sebenarnya hmm. kalau untuk kasus revenge porn ini apa yang perlu dipahami masyarakat sebelum hmm. mungkin melaporkan kepada kepolisian? Jadi uh, sebetulnya masyarakat tidak perlu pusing-pusing memikirkan uh, pasalnya oh, atau undang-undangnya. Okay. Hmm cukup laporkan peristiwanya okay. ke kepolisian hmm. nanti kepolisian yang akan mengkonstruksi peristiwa hukum itu sebagai hmm. uh, perbuatan hukum pidana undang-undang uh, apa terkenanya yeah. begitu hmm. jadi uh, sampaikan saja peristiwanya hmm. nanti kepolisian akan uh, uh, mencocokkan dengan undang-undang yang ada karena begini uh, peristiwa itu kan pasti konkret ya sifatnya ya yeah. uh, nah sementara peraturan perundang-undangan itu sifatnya abstrak hmm. Maka kepolisian penegak hukum itu nanti harus mencocokkan uh, ini tindak pidana ini atau peristiwa hukum yang dilaporkan itu sekiranya itu dianggap tindak pidana karena ada dua proses nih di kepolisian. Hmm. Kalau ada laporan masuk ya. dan dibuat LP-nya laporan uh, polisi hmm. ya, laporan kepolisian, maka itu masuklah nanti ke tahap penyelidikan. Oh, okay. Penyelidikan itu intinya hanya satu sebetulnya. Hmm. Laporan yang diterima tersebut tindak pidana atau bukan hmm, hmm. Kalau bukan tindak pidana maka perkaranya ya ditutup Karena bukan tindak pidana okay. Bisa jadi itu perkara perdata hmm. atau bukan perkara hukum bahkan hukum. Tapi kalau disimpulkan bahwa ini adalah tindak pidana Maka dia akan ditingkatkan statusnya ke penyidikan okay. Penyidikan sederhananya itu untuk e, menetapkan siapa tersangkanya yeah. Jadi penyidikan untuk menentukan apakah ini tindak pidana atau hmm. bukan Penyidikan adalah naik ke penyidikan, penyidikan. adalah untuk menetapkan siapa tersangkanya. Ya. Tentu dengan pasal-pasalnya. Pasal-pasalnya itu dipenyelidikan, dipenyelidikan uh, di penyelidikan, di proses penyelidikan, gitu. Oh, okay. Nah, uh, nanti akan diuji di situ undang-undang apa yang hmm. uh, akan dikenakan pada tersangka maupun nanti kemudian terdakwa di tingkat persidangan. Uh, uh, tapi kembali ke pertanyaan tadi, uh, sebetulnya tidak perlu pusing-pusing masyarakat hmm. uh, untuk melaporkannya. Uh, meskipun nanti dalam uh, hukum pidana itu ada diatur beberapa kemungkinannya itu mas. Misalnya hmm. gini, ada perbarengan istilahnya dalam hmm. hukum pidana atau bahasa Belananya itu konkursus. perbarengan itu begini, bisa jadi satu perbuatan itu kena beberapa peraturan. Oh, okay. Misalnya undang-undang ITE hmm. atau undang-undang perkosaannya. Yeah. Uh, Kuhp berarti hmm. perkosaannya. Ada undang-undang TPKS juga serang tindak pidana kekerasan oh, yeah. seksual. Yeah. Nah. Uh, bisa jadi satu perbuatan itu kena beberapa peraturan. Nah, itu namanya perbarengan idealis atau konkursus idealis. Nah, maka dia bisa kena dua pasal atau dua undang-undang, dua ketentuan. Nah, ancamannya bisa diambil yang terberat. Kalau konkurs itu oh. diambil yang terberatnya, gitu. tapi bisa juga ada beberapa perbuatan. Jadi, perbuatannya bukan satu, tapi ada beberapa perbuatan yang dia kena beberapa peraturan. Oh iya. Misalnya, dalam case revenge porn, misalnya mengunggah, mentransmisikan, mendistribusikan materi muatan yang bersifat kesilaan, misalnya, itu satu hal tuh, bahwa kemudian perkosaannya itu hal lain lagi. Jadi ada dua perbuatan yang berbeda tuh, yaitu bisa masing-masing pasal yang dikenakan. Nah ini nanti ketentuannya beda lagi ini bisa di ancaman maksimumnya bisa diperberat sepertiganya oh, Oke. Okay. misalnya begini ancaman terberatnya enam tahun hmm. kalau digabung pasalnya hmm. dengan pasal lain gitu ya oh. maka dia bisa uh, sistemnya disebutnya absorpsi yang dipertajam yang dipertajam hmm. artinya enam tahun ditambah sepertiga dari enam tahun hmm. jadi sepertiga dari enam tahun berarti dua tahun, tahun berarti bisa jadi, maksimal 8, 8 tahun. tahun begitu hmm. kalau di penegakan hukumnya dilakukan melalui cara tadi perbarengan e, Namanya konkursus realis Jadi ada satu perbuatan kena beberapa peraturan Itu konkursus idealis Ada beberapa perbuatan kena beberapa peraturan Itu konkursus realis Kalau ada beberapa perbuatan Nah kalau saya memandang yang revenge point yang viral ini Sebetulnya ini bisa dikategorikan konkursus realis dalam pengertian Itu dua hal yang berbeda Oh dua hal yang berbeda kalau dia mengunggah atau mentransmisikan atau mendistribusikan mm. materi muatan kesusilaan itu yeah. kan di uh, melanggar pasal 45 yeah. uh, ketentuan pidananya itu mm. uh, pokoknya itu ada di uh, pasal 27 ayat 1. Nah, itu mendistribusikannya saja sehingga dapat diakses. Yeah. Di situ tidak ada ketentuan di bisa di uh, di muka umum misalkan. Mm. Yang penting orang bisa akses itu yeah. itu bisa kena nah perbuatan lainnya misalnya perkosaan mm. nah itu dua hal yang berbeda kalau yang ini mendistribusikan tanpa yeah. hak gitu ya mm. kalau yang ini perkosaannya kalau itu perkosaan mm. itu harus didalami juga apakah perkosaan atau bukan misalnya yeah. karena batas perkosaan atau bukan perkosaan itu tipis batasnya adalah apakah ada victim konsen atau tidak victim konsen itu konsen itu persetujuan victim oh, itu ya. korban yeah. ada persetujuan korban atau tidak kalau tidak ada persetujuan korban, maka itu perkosaan. Hmm. Kalau ada persetujuan korban, tidak dapat dikategorikan sebagai, perkosa, sebagai perkosaan. Nah, jadi nanti harus dilihat betul faktanya. Hmm. begitu. Uh, dan dan penegak hukum harus cermat di sini. Yeah. Kadang ada seolah-olah yang, oh ini bukan perkosaan. Nah, tapi kan tidak bisa sesederhana itu juga Benar. dan kebalikannya juga hmm. begitu. Dulu ada case di Lampung saya masih ingat tuh, ada uh, ada korban trafficking yang disekap dalam rumah selama tujuh hari dalam tujuh hari itu dia diperkosa berkali-kali. Nah kalau orang kemudian bertanya masa diperkosa bisa berkali-kali. Hmm, iya. Nah kondisi psikologis bahwa dia disekap dalam rumah hmm. itu harus dipahami sebagai juga konteks perkosaan misalnya begitu. Jadi sangat harus cermat nanti melihatnya gitu. Karena mungkin ada beberapa kekhawatiran di masyarakat adalah ketika Uh, menjurus kepada kasus pemerkosaan hmm. gitu ya, ini justru dialihkannya ke uh, dengan dalih gitu ya, suka sama suka sampai yeah. akhirnya ini menjadi gugur gitu hmm. dan sebenarnya kalau untuk uh, kasus revenge porn ini yang kemarin gitu, hmm. berarti ketika ada dua perbuatan dan juga dua pasal yang hmm. sebenarnya berbeda ini apakah bisa dijadikan satu persidangan atau memang hmm. terpisah? Kalau karena yang persidangan sekarang ini sudah sampai tahap uh, penuntutan yeah. kalau tidak salah, maka dia harus menjadi laporan yang baru. Oh, uh, laporan. Karena ini sudah berjalan penuntutan, yeah. artinya sebentar lagi, uh, habis itu kan pledoi, uh, lalu nanti tidak akan lama lagi akan vonis itu. Yeah. Gitu. Nah, uh, maka uh, uh, akan disusulkan uh, perkara yang berikutnya ini tidak bisa menyusul perkara yang sudah dipersidangkan, yeah. gitu. Jadi harus dilaporkan. Nah, nanti perlu kecermatan uh, penegak hukum apakah nanti ini terkategori nebis in idem atau tidak? Nebis in idem itu adalah satu asas hukum yang maknanya bahwa uh, satu perbuatan tidak dapat dihukum dua kali. Oh, okay. Jadi sebuah perbuatan itu tidak dapat dihukum dua kali. Nah, melihat persoalan ini harus cermat tuh. Misalnya, wah oh, ini perkosaan ini sudah disidangkan. Nah. Cek betul-betul, apakah memang soal perkosaannya ataukah soal pendistribusian konten oh, uh, iya. kesusilaannya? Hmm. Kalau hanya pendistribusian konten kesusilaannya, maka perkosaannya itu belum nebis ini, hmm. begitu. Karena dua hal yang berbeda, tuh, iya. begitu. jadi menunggu fonis vonis. E, baru dilaporkan lagi tidak harus menunggu fonis oh, tidak harus menunggu. sekarang pun bisa dilaporkan oh, itu okay. atau besok atau lusa tidak harus fonis hanya proses hukumnya ya menunggu. karena kan nanti penyelidikan itu kan berproses juga ya. jadi tidak okay. tidak perlu menunggu fonis sebetulnya untuk ya. pelaporannya ya untuk pelaporan ya, ya. Oh, oke okay. berarti untuk masyarakat juga harus mengerti gitu ya ketika mm -hmm. Uh, sekarang sudah melalui uh, penuntutan gitu ya. Mm -hmm. Berarti tidak bisa benar-benar mendorong oh ini masih ada kasus lain yang yeah. harus diberbarengi gitu ya. Ternyata betul. memang ada proses-proses yang harus dijalani juga gitu. Iya, yeah, yeah, mm -hmm. betul. Dan sebenarnya kalau untuk kasus uh, revenge porn ini balik lagi. Mm -hmm. Ketika seseorang ini sudah menjadi korban, apa yang mereka harus lakukan? Apakah harus mencari pendampingan hukum dulu atau memang mm -hmm. langsung laporkan saja dan lapor ke kepolisian atau mungkin langsung ke Polda gitu hmm, yeah. atau mungkin ke polsek dulu atau seperti apa sebenarnya? Ya yeah. sebetulnya gini uh, saya memahami kondisi psikologis korban ya okay. bagaimanapun uh, korban seperti ini tidak banyak yang berani melapor. Benar. Nah oleh karenanya uh, keberanian untuk melaporkan persoalan ini perlu diapresiasi mm -hmm. karena itu uh, berkaitan dengan harga diri rasa malu dan sebagainya. Tapi ini kan untuk perkara lain juga ke depan sebagai contoh untuk yang lain gitu ya. E, jadi yang melaporkan itu tidak harus e, korban langsung, bisa e, melalui kuasa hukumnya misalnya. Jadi bisa melalui kuasa hukumnya. Kalau ia punya keberanian, ya tidak ada masalah juga lapor sendiri tetapi e, kalau ada trauma misalnya pada dirinya tentu bisa di e, melalui kuasa hukumnya untuk melaporkannya. Nanti kan kepolisian akan memanggil, tentu akan memanggil e, korban sebagai saksi misalnya eh, e, gitu. Jadi bisa tan bisa langsung ataupun tidak langsung e, dari korbannya tersebut yang melaporkan. Oke, okay. dan mungkin ada beberapa masyarakat yang menanyakan gitu ketika uh, kasus revenge porn ini sebenarnya lumayan cukup marak gitu ya mm -hmm. Dan mungkin sudah banyak juga tersangka-tersangka uh, atau mungkin ada terdakwanya yang sudah dihukum gitu yeah. uh, Yang menjadi pertanyaan mungkin kenapa seperti kesannya mm -hmm. hukumannya ini tidak uh, begitu efektif gitu ya mm -hmm. Sampai akhirnya revenge porn ini masih terus ada Ya, yeah, um, itu salah satu PR uh, hukum di kita Oke okay. Kemarin ada diskusi dengan uh, riset internal Mahkamah Agung. Di situ saya sampaikan bahwa hukum di kita itu masih bagian dari masalah. Hmm. Jadi justru hukumnya masih menjadi bagian dari masalah. Kita kan berharap hukum menjadi bagian solusi. Iya, men menjadi solusi misalkan masalah. Nah, iya. dan tentu itu yang kita harapkan. Hmm. Tapi dalam beberapa perkara uh, justru hukumlah yang menjadi masalahnya sehingga hmm. orang jadi enggan lapor hmm. uh, ke penegak hukum, hmm. misalnya begitu. Nah, tentu ini harus kita uh, ubah begitu ke depan penegakan hukum ini citra penegakan hukum ini harus kita ubah termasuk tadi soal misalnya efektivitas hukum pidana Enak. nah itu uh, orang juga sebetulnya melihat itu uh, misalnya uh, terkait uh, pasal yang dipakai tuntutan yang diajukan ditambah dengan terakhirnya endingnya di fonisnya putusannya berapa gitu ya yang dijatuhkan nah e, kalau kita lihat perkara yang sedang viral ini kan kalau e, saya mengamati dari media begitu ya tuntutannya maksimal itu jadi tuntutannya itu e, 6 tahun e, pidana penjara artinya itu tuntutan maksimal dari pasal yang di e, tersedia iya. e, yang didakwakan pasal yang didakwakan nah tinggal nanti e, ditunggu fonisnya hmm. gitu fonisnya bagaimana Uh, kalau vonisnya misalnya terbukti ya. Jadi kembali lagi ini soal pembuktian. Misalkan memang terbukti ini soal uh, revenge porn. Revenge porn oh, iya. itu kan istilah umum ya, mm. istilah awam gitu ya. Kalau terminologi atau istilah hukum tidak dikenal revenge porn itu. Mm. Itu istilah kriminologis lah. Yeah. Istilah dalam dunia kejahatan dalam hukum pidana, tetapi kalau dalam terminologi yuridisnya ya pendistribusian konten-konten apa uh, kesusilaan mm. misalnya. Ya uh, Uh, kalau kemudian terbukti, ya diberikan keleluasaan pada hakim. Jadi sistem hukum di Indonesia ini memberikan keluangan kepada hakim untuk memfonis orang tersebut sesuai dengan pasal yang didakwakan, Jadi bisa maksimal 6 tahun, bisa kurang dari enam tahun, tapi yang jelas tidak bisa lebih dari enam tahun. Oh, tidak bisa lebih. Karena pasalnya hmm. mengunci di maksimum maksimal khususnya 6, 6 tahun, begitu. Iya. Justru kalau lebih dari enam tahun disalahkan nanti hakimnya gitu, karena pasalnya hanya di sampai enam tahun gitu tapi mungkin terkadang yang menjadi ketidakpuasan masyarakat hmm. adalah ketika uh, tuntutannya mungkin hmm. maksimal gitu ya, hmm. tapi justru fondisnya ini uh, terkadang bisa di bawah atau bahkan bisa jauh yeah. uh, di bawah itu gitu, Tuh, betul. dan ini sebenarnya apakah um, sebenarnya yang banyak masyarakat tidak tahu itu kenapa bisa seperti itu hmm. kalau uh, yang pertama begini, kalau uh, Pengalaman saya uh, dalam dunia hukum ya mengajar dan kadang-kadang beberapa kali jadi uh, ahli memberi keterangan ahli Oke. begitu ya. Ada dua persoalan uh, putusan hukum ini. Oke. Yang pertama misalnya kalau dia pertama dari perspektif hukum Oke. ada faktor-faktor yuridis. Misalnya ternyata uh, perbuatannya itu tidak terbukti misalnya. Hmm, itu bahkan dua. bisa bebas hakim. Oke. Tidak usah ragu untuk, e, misalnya, memvonis bebas Kalau memang tidak terbukti, tidak, tidak ada. Terbukti. Tapi, kalau e, terbukti dan kalau terbukti, nanti dilihat tuh faktor yang memberatkan apa, hmm. yang meringankan apa. Kalau ternyata memang e, perbuatan yang dilakukan sangat tidak patut dan melanggar undang-undang, hmm. e, melanggar unsur-unsur tindak pidana, maka ya, difonis e, maksimum harusnya ya. Harus idealnya bukan harusnya uh, idealnya maksimum kalau memang faktor-faktor uh, yang ada dalam uh, persoalan hukumnya mem memberatkan. ya memberatkan nah uh, yang jadi problem adalah ini jadi ada dua faktor satu faktor hukum jadi bisa kenapa ringan karena mungkin tidak terlalu berat persoalannya terbukti tapi tidak terlalu berat atau tidak terbukti bahkan dibebaskan atau terbukti ya berat misalnya Nah, yang masalah itu kalau e, terbukti berat, tapi kemudian ringan vonisnya. Atau bahkan misalnya terbukti e, tetapi kemudian dibebaskan. Nah, itu yang jadi problem. Jadi ada faktor yuridis, ada faktor non-yuridis. Nah begitu, e, ada beberapa kasus yang bisa diperlihatkan soal itu sebetulnya. E, tetapi kembali kita harus masuk ke koridor e, faktor hukum, gitu. Jadi kalau nanti dalam pembuktiannya eh, hakim memandang ini eh, terbukti ya bisa maksimum ataupun mungkin di bawah itu tetapi tidak jauh-jauh dari tuntutan misalnya. Karena kalau terlalu rendah dari tuntutan itu jaksa punya kebiasaan punya protap untuk banding nanti misalnya kurang dari eh, 23 atau setengah begitu ya dia akan eh, melakukan banding gitu nanti kita lihat nih karena kita bukan peramal nih <laughs> kita, kita bukan lihat peramal hukum. Apa fondisnya nanti kita lihat nanti fonisnya bagaimana dan uh, masyarakat harus mengikuti kasus ini perkara ya. ini seringkali problem di uh, masyarakat juga begini kita nggak mengikuti perkaranya tiba-tiba ah, ya. endingnya bagaimana lalu protes Wah, benar. padahal tidak mengikuti perkaranya gitu ya. misalnya terlalu berat protes padahal memang berat harusnya ya. gitu atau terlalu ringan protes padahal tidak mengikuti perkaranya Nah, kalau dalam koridor hukum itu bagus dikawal gitu seperti itu jadi Oke, berarti memang ini ada salah satu sisi positif juga ketika hmm. kasus ini ini benar-benar menjadi viral gitu ya, artinya ya. masyarakat menaruh perhatian penuh tuh. di sana tuh, gitu tuh. ya dan mungkin ada salah satu apa ya ibaratnya istilah yang kurang mengenakan gitu ya hmm. di mana masyarakat selalu mencap gitu ya e, kalau belum viral ini hmm. tidak ya. e, di apa ya diusut kasusnya hmm, gitu ya. ini Uh, melihatnya seperti apa nih? Iya, yeah, ya yeah. ini menarik ini. Jadi kan sekarang ada tagline no viral no justice nah, gitu yeah. ya. Dan tagline itu bukan dari uh, masyarakat umum sendiri, bahkan Kapolri sendiri pernah uh, membahas itu. Oh, ini yeah, sekarang yeah, ada benar. tren, bisa dilihat di footage beberapa. Hmm. Tren kalau tidak viral tidak uh, adil, tidak oh, yeah. muncul keadilannya gitu ya. Nah uh, itu sebenarnya tamparan bagi penegak hukum gitu, bahwa kenapa sih perkara harus viral dulu? Oh, yeah. Walaupun dalam hal soal viralnya nanti penegak hukum juga uh, ada dua nih kemungkinannya. Hmm. Memang ia harus menunggu viral karena beberapa uh nya sudah dibuktikan begitu. Hmm. Uh, atau nanti kalaupun misal sudah viral hmm. uh, penegak hukum juga harus tetap kritis. Kritis hmm. tuh begini, viral tuh belum tentu benar. Oh ya hanya ramai saja. Hanya ramai itu. saja, hmm. jadi harus dicek. Dan ini kebalikannya juga ya. Hmm. Viral itu juga bukan berarti tidak benar, oh, iya. gitu. Jadi harus dicek. Kalau misalnya, jadi nah, jangan sampai penegak hukum karena viral padahal perkaranya tidak benar, maka dipaksa untuk memutuskan eh, sesuatu yang tidak seharusnya. Iya. Atau kebalikannya, cuma kan trennya sekarang ini kebalikannya. Iya. Kalau nggak viral, itu susah <laughs> eh, naik perkaranya iya. ataupun eh, lambat ataupun tidak menjadi perhatian eh, dari penegak hukum, gitu Nah ini tamparan sebetulnya bagi penegak hukum. Iya. Jadi jangan sampai viral dulu apa yang dilaporkan ya tangani lakukan penegak hukumnya penegakan hukumnya kalau memang itu tindak pidana gitu. Nah itu itu fenomena unik di Indonesia harus viral dulu. Hmm. Saya mau bikin tulisan judulnya viral justice system sebetulnya. Wow. <laughs> sebagai itu gambaran seperti apa? Itu sebagai antitesa dari uh, criminal justice system. Jadi sistem peradilan pidana ideal tuh tapi nggak yeah. jalan, sering kali tidak jalan yeah. ya nah untuk jalan harus ada viral dulu hmm. viral justice system itu jadi jadi faktor lain yeah. tuh dalam penegakan hukum kita nah itu menarik sebetulnya untuk dikaji gitu ini ada sedikit pergeseran kalau hmm. dulu mungkin masyarakat mencapnya kayak no money no justice gitu hmm. ya kalau hmm. sekarang no viral no justice ya, gitu ya. ya ya karena semua orang sekarang mengawasi semua orang jadi wartawan hmm. semua orang bisa mengabarkan hmm. gitu ya hmm. uh, jadi itu uh, sisi positifnya adalah bahwa uh, uh, kinerja Aparat penegak hukum juga sama-sama uh, diawasi begitu. Dan itu artinya masyarakat jadi semakin kritis. Ya betul. Hmm. Dan mungkin menarik juga kalau berbicara mengenai no viral no justice ini sebenarnya bisa uh, menjadi bumerang untuk hmm. uh, penegak hukum di mana uh, tingkat kepercayaannya bisa menurun. Ya. Dan mungkin juga bah uh, untuk para korban tindak pidana uh, kekerasan seksual gitu hmm. ya, ini mereka jadi enggan untuk melaporkan karena tidak ada kepercayaan hmm. terhadap uh, penegak hukum. Nah ini sebenarnya yang harus diperbaiki seperti apa? Apakah memperbaiki hmm. kepercayaan masyarakatnya dulu atau mungkin masyarakat sebenarnya didorong terus deh untuk percaya terhadap penegak ya. hukum? Ya ini PR PR kita bersama ya. Dalam hal ini saya sebagai dosen hukum juga hmm. punya uh, pekerjaan rumah. Jadi pekerjaan rumah soal uh, penegak hukum dan penegakan hukum. Itu memang betul. Ini pekerjaan PR dari kepolisian, Kejaksaan Pengadilan, iya. untuk e, menghadirkan citra yang positif. Citra itu refleksi dari kebenaran yang ada. Begitu, iya. e, maka harus mulai berbenah e, menghadirkan citra penegakan hukum yang baik. Tetapi perguruan tinggi, juga perguruan tinggi atau pendidikan tinggi hukum, itu bertanggung jawab. Fakultas hukum ini amanah dari e, para senior-senior. Eh, apa dosen-dosen hukum pidana ya. Prof Sapcito Raharjo misalnya jadi ini kalimat dia nih kalimat Prof Sapcito Raharjo saya kutipkan jadi eh, kurang lebihnya ya eh, wajah penegakan hukum kita itu adalah juga tanggung jawab pendidikan tinggi hukum karena yang menghasilkan yang eh, mengkrit sarjana hukum yang hmm. ada di kepolisian hmm. kejaksaan eh, dan pengadilan itu adalah perguruan tinggi spesifiknya pendidikan tinggi hukum. Mm. Maka perguruan tinggi ini juga harus bertanggung jawab atas penegakan hukum yang terjadi baik buruknya begitu. Mm. Nah, jadi ini PR kita bersama untuk membenahi itu semua dan mm. jangan resisten terhadap ini. Yeah. Kita harus benahi sama-sama. Saya juga punya PR, mm. kita punya PR semua begitu untuk membenahi ini. Nah, jadi dan dari masyarakat juga harus di terus-terus di encourage, didorong hmm. untuk melaporkan dan sebagainya. Hmm. Ini saling beriringan, Mas. Jadi hmm. tadi mana yang duluan? Apakah penegak hukumnya dulu memperbaiki ataukah dari masyarakatnya harus uh, mendorong? Dua-duanya karena hmm. dalam sisi teori uh, ada misalnya teori kontrol sosial tuh. Seseorang atau sesuatu itu bisa baik karena ada mekanisme kontrolnya, oh. ada yang mengawasi, ada yang mengontrol. Nah, semakin banyak masyarakat yang mengontrol, hmm. mengawal perkara, care terhadap sebuah perkara atau banyak perkara, misalnya hmm. itu akan semakin baik gitu. Jadi ada teorinya. Kita juga kalau diawasi itu kan jadi hati-hati dalam bekerja gitu. gitu, karena ada CCTV misalnya hmm. kita kerjanya benar misalnya. Gitu itu ada ini ada teorinya juga soal-soal begitu tuh uh, jadi tidak bisa disalahkan tuh kenapa nggak baik ya karena nggak ada yang kontrol misalnya oh. gitu kira-kira gitu hmm. jadi harus beriringan masyarakatnya juga didorong hmm. dan perbaikan sistem dari penegakan hukumnya juga harus didorong gitu ya iya oke okay. ya. dan mungkin uh, kita kalau mengenai kasus revenge porn ini ini mungkin hmm. juga menjadi kebiasaan di masyarakat yang terlalu dekat dengan uh, digital gitu yeah, ya atau yeah. juga media sosial. Mm -hmm. Sebenarnya apa yang harus diingat oleh masyarakat supaya tidak menjadi korban gitu? Iya yeah, iya. Yeah. Ini juga ada edukasi dari perkara kemarin ya mm -hmm. untuk masyarakat uh, dengan mudahnya akses informasi, mm -hmm. uh, pengunggahan dan uh, pengunduhan misalnya mm -hmm. ya upload download gitu ya. Uh, ini harus hati-hati. Uh, Sebucin-bucinnya kita sama <laughs> pacar kita atau jangan sampai melakukan hal-hal yang uh, belum seharusnya gitu karena ini ini model umum yang kemarin terjadi ini itu melakukan perbuatan yang uh, dilarang ya baik dari uh, sisi agama norma atau norma hukum itu salah satunya kadang-kadang uh, tidak disepakati itu merekam peristiwa tersebut gitu. Nah, itu yang biasanya uh, menjadi bekal untuk revenge porn tuh yeah. untuk menagih seksualitas, yeah. kebutuhan seksualitas itu ataupun menagih dalam soal materi ya, memeras Mem dari soal materi pemerasan. Yeah. Nah, nah, jadi uh, jangan uh, ke sampai ke sana tuh yeah. gitu. Uh, bukan berarti boleh melakukan tapi <laughs> tidak usah direkam <laughs> bukan ya, justru jangan melakukan sebelum waktunya hmm. e, kalau sudah melakukan pun ada dua kemungkinan yang sering ya hmm. dia direkam sama-sama lalu bocor artinya dengan konsen dengan persetujuan ya hmm. Hmm. ataupun e, yang model yang kedua yang sering terjadi ini direkam secara diam-diam secretly oh. itu lalu itu kemudian dijadikan alat untuk memeras korbannya gitu. nah itu karena begini apa di Indonesia ini, di KUHP ya, KUHP yang sekarang masih berlaku, hmm. karena tiga tahun lagi nanti akan diganti eh, dengan yang baru, itu kalau suka sama suka itu nggak ada pasalnya tuh di KUHP ya. Hmm, iya, iya. Jadi yang bisa ditegakkan eh, eh, hukumnya, persoalan itu kalau misalnya salah satunya terikat perkawinan, di pasal 284 KUHP. Salah satunya terikat perkawinan, kemudian melakukan hubungan, maaf, hubungan badan misalnya, itu bisa itu delik aduan, atau uh, dengan ancaman kekerasan, yaitu perkosaan, dengan kekerasan, atau ancaman perkosaan, atau salah satunya dalam keadaan tidak sadar. Oh. Nah, itu apa, paksaan Atau salah satunya di bawah usia hmm. anak, Nah itu bisa dipidana. Di luar dari itu, itu nggak ada pasalnya tuh di KUHP, karena ini kan di KUHP nilai-nilai Barat, ini kan KUHP dari Belanda, Belanda nilainya Barat, dan uh, menurut orang e, Belanda terkonfirmasi ya di Barat itu di usia 17 belas tahun ke atas ya udah bukan tindak pidana tuh begitu jadi bukan soal marriage bukan soal perkawinan mm. tapi soal konsen soal persetujuan gitu nah jadi nanti harus harus dicek betul-betul soal itu nah, e, walaupun nanti ke depan di Kuhp yang baru mm. itu suka sama suka pun bisa bisa ya bisa di di pidana dengan catatan diadukan oleh oh. orang tuanya ataupun hmm. oleh uh, saudaranya atau uh, anaknya oleh hmm. anaknya misalnya. Jadi uh, masih delik aduan tetapi ada perkembangan ini bisa dilakukan pelaporan uh, dijadikan tindak tapi nanti ke depan dalam Kedepannya. konteks KUHP baru. Ya. Menunggu KUHP yang sekarang ini uh, kadaluarsa ibaratnya. Kadaluarsa ya, <laughs> waktunya tiga tahun lagi jadi tiga. 2026 lah baru hmm. berlaku itu. Berarti ya. ada waktu juga uh, ibaratnya KUHP yang baru nanti ibaratnya masih ada perbaikan-perbaikan juga? Ya, ya. KUHP yang baru pun bagaimanapun, dia tidak sempurna. Ya. Tentu ada pasal-pasal yang mungkin debatable ya. ya, dan itu silakan saja. Ya. Mau diujikan ke MK misalkan, ya. tapi ya itu hasil yang terbaik yang dilakukan kemarin daripada menggunakan KUHP yang itu usianya ya. dia disahkan tuh 1915 1915 itu disahkan oh, berarti <laughs> hampir ya. 100 tahun lebih 100 tahun ya? lebih, ya, dipakai jadi ya, di undang-undang undang-undang nomor 1 tahun 1946 ya. nah, sesuai dengan kemerdekaan kita gitu, itu ya. usianya nah gitu kira-kira ini <laughs> oke jadi berarti ini pelajaran juga untuk masyarakat gitu ya untuk lebih sadar lagi khususnya untuk membuat uh, konten uh, asusila hmm. gitu ya dimana ya sebaiknya Perbuatannya juga dihindari. Kalau memang belum ada uh, ikatan uh, mm -hmm. resmi gitu ya, sah dari pemerintah atau mungkin juga agama gitu ya. Dan yang terpenting juga tidak membuat kontennya dan yeah. tidak menyimpan ya, karena terkadang untuk kasus yang lalu gitu ya. Ketika sudah membuat, terus uh, mungkin device-nya hilang, yeah. terus ini justru dimanfaatkan oleh orang lain untuk melakukan pemerasan juga ya. Yeah, yeah, betul, betul hmm. ya. Yeah, jadi harus ada kesadaran itu tuh kalau membuat. Uh, konten seperti iya. itu harus punya kesadaran bahwa suatu saat mungkin akan pisah, benar. suatu saat device-nya akan hilang, <laughs> dicuri, benar. Nah, itu bahaya sekali itu begitu. Jadi harus punya kesadaran uh, untuk tidak melakukan itu begitu ya, apalagi perkamannya begitu. Karena resiko-resikonya yang harus dipikirkan. Benar-benar. Gitu. Jadi itu juga salah satu upaya untuk mengurangi maraknya konten uh, asusila di media sosial juga ya. Iya. Dan itu yang Uh, parahnya yang marknya arus informasi ini kan semakin hmm. ini ya agak susah nanti kalau sampai uh, menyebar luas benar. itu bisa abadi tuh <laughs> menghapus jejak digital itu agak repot itu kadang-kadang uh, kita sudah menghapus di satu media gitu mm -hmm. ya tapi tersimpan di media lainnya gitu ya betul betul itu yang menjadi, harus menjadi pelajaran hmm. untuk kita bersama dan mungkin terakhir nih Pak Ferry apa yang ya. mau uh, dihimbau kepada masyarakat uh, hmm. melihat dari kasus revenge porn yang kemarin sempat viral dan mungkin juga harapannya terhadap penegakan hukum dan juga pemerintah soal regulasi yang sudah ada. Ya, uh, jadi bagi masyarakat ya uh, saya highlight lagi ya uh, untuk berhati-hati. Satu untuk berhati-hati. Hmm. Ah ini mumpung saya masih pakai peci ini, jadi sisa Idul Adha kemarin, Siap. Uh, jadi uh, ya peganglah uh, teguh uh, ajaran norma-norma masyarakat kesilahan kita, termasuk norma agama-agama apapun ya. Yeah. Misalnya dalam Islam itu ada uh, walatak krobus zina tuh, jangan mendekati zina. Jadi jangan sampai melakukan hubungan itu yang terlarang, jangan sampai ke situ gitu. Nah, itu uh, sedapat mungkin dicegah ke arah sana hati-hati uh, ini dunia remaja kita juga sekarang kan era digital nih, Benar. jadi harus uh, lebih mau sendiri bisa membekali dirinya sendiri itu. Uh, jadi sekarang kalau dulu kan gurunya itu beragam ada guru di SD <tuh -tuh. di luar SD, sekarang gurunya tuh internet, tuh. Nah, itu internet. Nah jadi harus lebih hati-hati pintar-pintar membawa karakter diri yang membentuk karakter diri. Nah yang kedua kalaupun berpacaran misalnya ya berpacaran jangan sampai uh, melakukan hubungan badan apalagi sampai direkam, ya. gitu. Apapun alasannya, jadi istilahnya kalau bucin ya jangan jadi bucin-bucin banget begitu ya, ya. karena uh, jangankan yang belum nikah, hmm. yang nikah pun bisa cerai, Benar. gitu. Nah dan resiko-resiko itu kemudian jadi ada. Walaupun misalnya aman, nggak ada yang aman sebetulnya. Betul. Kalau hilang repot tuh. Ya, gitu. Nah itu bagi uh, masyarakat kita. Kemudian kalau yang uh, sudah misalnya ada perkara serupa ya jangan eh, ragu untuk melaporkan eh, supaya perkara ini juga menjadi pelajaran bagi semua. Jadi dalam hukum pidana itu ada efek jerah, deterrent efek. Nah, yang tadi disinggung, kenapa tidak jerah? Karena mungkin banyak perkara yang tidak dilaporkan dan tidak banyak yang diputus, sehingga orang tidak berhati-hati nah bagi penegak hukum untuk menangani ini juga harus hati-hati uh, sensitif begitu ya melihat ini sebetulnya sudah bagus di penegak hukum itu ada unit yang khusus membidangi ini misalnya di kepolisian ada unit PPA misalnya perempuan dan anak gitu ya karena ini sensitif maka yang menangani itu biasanya uh, penyidik penyidik uh, perempuan hmm. misalnya begitu. dan menangani ini ya uh, harus profesional harus profesional <tuh> E, jangan karena e, viral terutama ya viral itu jadi cambukan kadang-kadang kalau perkaranya benar ya benar apa yang diberitakan ya e, tegakan sesuai dengan apa yang terjadi begitu ya nah e, bagi kita semua ya ini e, untuk lebih berhati-hati itu e, terhadap e, perkara perkara seperti ini gitu dan ini bukan hanya orang yang, yang tidak dikenal di, 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 orang okay. yang tidak dikenal pun itu bisa kejadian dalam beberapa case ada yang menyewa orang lain ah, gitu ya iya. melakukan tapi kemudian direkam tanpa pengetahuan dan itu revenge porn begitu termasuk ya. termasuk begitu ada soal-soal begitu. jadi eh, harus lebih berhati-hati Oke, jadi intinya berhati-hati. Mudah-mudahan dari kasus ini juga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, supaya tidak ada lagi kasus serupa yang menimpa uh, kita, atau mungkin juga orang-orang terdekat kita. Dan untuk para korban ini, uh, sekali lagi, mungkin jangan sampai takut untuk melaporkan, yeah. ya? karena uh, dengan melaporkan ini mungkin uh, ke depannya ini bisa mengurangi, atau mungkin juga menghilangkan uh, hmm. kasus refund untuk ke depannya. Yeah. kemungkinan bisa hilang.

kejahatan itu tidak mungkin hilang oh, okay. dari zaman Nabi Adam <laughs> anaknya gitu ya yeah, yeah, yeah. sampai sekarang jadi paling tidak bisa mengurangi bisa atau mengurangi. membuat orang menahan diri untuk melakukan. Oh itu, ya. benar. Mudah-mudahan bisa membuat orang jadi menahan diri yeah. untuk melakukan kejahatan apapun itu. Oke okay. sekali lagi terima kasih untuk Pak Ferry sudah meluangkan waktunya okay. banyak insight dan juga mungkin himbauan kepada masyarakat juga mm -hmm. yang bermanfaat uh, melihat dari kasus revenge porn yang uh, cukup viral ini mudah-mudahan juga ada perbaikan sistem peradilannya juga mm -hmm. dan juga mungkin uh, penegakan hukumnya juga dan masyarakatnya juga jadi lebih sadar terhadap uh, hukum dan juga uh, kasus revenge porn ini sekali lagi terima kasih dan itu dia pemirsa Sultan TV perbincangan kita pada siang hari ini bersama Pak Ferry Fatur Rahman, SHMH PhD selaku akademisi Fakultas Hukum Untirta nah, kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan, akhir kata saya Ben Oktario undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa